Sebagai bentuk sinergitas dalam kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen akan menstandby-kan personel dalam pemadaman api karhutla. Pada musim kemarau saat ini, pihak Damkartan Tanjung Jabung Barat tetap standby membantu tim karhutla dalam pemadaman api jika dibutuhkan. Di mana pada musim kemarau ini, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat rentan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Iswardi menyebut, jika dibutuhkan, personel damkar akan tetap standby melakukan pemadaman kebakaran lahan. Ia mengatakan, tim bersama membawa nama pemerintah kabupaten akan saling bersinergi, karena peralatan dan jumlah personel damkar dinilai cukup dan memadai. Begitu pula sarana dan prasarana yang dimiliki. Sekarang waspada sekarang, ya, musim kemarau. Ya. Semua pos sudah kami instruksikan untuk waspada. Berkaitan dengan karhutla, kita damkar tetap membantu membackup karhutla ini. Seperti kejadian di Merlo, di jauh-jauh lokasi, itu damkarlah yang turun tangan. Kita kan lihat kejadian di Merlo. Damkar yang ada di tempat, ya damkar langsung ke situ. Namun tetap kami berkoordinasi dengan timnya, tim karhutla. Tapi yang kami fokus itu menjaga pemukiman rumah. Pada intinya ketika ada apapun kalau ada kebakaran lain gitu, lain kita siap bantu karena memang juga kita di bawah naungan pemerintah daerah bertanggung jawab karena kebakaran itu tanggung jawab kita sama-sama. Pada intinya siap standby lah ketika ada kejadian. Standby armada dan personil kita standby apabila dibutuhkan oleh karhutla kita langsung. Untuk bahkan tanpa diminta kalau mengganggu bisa dijangkau kita langsung siap membantu. Untuk pos kita sendiri berapa dong kalau di pos kita sekarang baru 5 pos. Yang ada itu di Merlung, kemarin baru ini kebakaran di Merlung, barulah di belakang pom bensin, di belakang dekat samping rumah adat juga sudah 3 kali di karhutla di sana. Oke. Kemudian di Kuala Tunggal sendiri terjadi lahan di samping rumah lahan kosong. Kalau tidak cepat ditangani damkar, bisa merambat ke perumahan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.